Leher gua sakit, Neng. Hah? Kenapa? Kayaknya salah buntal nih. Buntal? Buntal-buntal mah itu hewan. Yah, udang lah, Neng, udang. Udah. Kalau panas-panas gini nih jadi pengen baronang deh. Itu berenang. Oh, berenang. Apalagi ya? Gak ada lu, gurame. Oh iya. Iya. Semuanya temanya ke makanan ya? Iya, Kang. Yaudah yuk. Apa? Omongan-omongan tadi kita realisasikan. Dimana caranya? Di sini! Ini ikan yang namanya harus, Neng. Hah? Harus? Harus, ikan harus namanya. Kudu. Kudu-kudu. Oh. Seperti biasa, kan ini namanya juga pangkep 33. Entah ada arti apa kita tidak tahu, cuman menurut celentingan. Bahwa ini adalah mengusung, berarah khas-khas dari Makassar. Ini dulu, Neng. Keluar ke sini. Kayak ayam ya, Kang, teksturnya. Tidak terlalu lembek. Tapi tetap pulen-pulen, istilah kalau dalam nasi itu pulen ya. Lampir. Ya. Coba tebak. Oh, pakai daun jeruk ya? Irisan daun jeruk, cabai udah pasti, ditambah dengan lada hitam. Ah, lada hitamnya enggak lada hitam yang kayak di bumbu-bumbu lada hitam, malah ini bener-bener faktor segini-segini. Ini bener-bener lada hitam yang kayak basa-basi. Enggak, bukan sekedar warnanya hitam doang, tapi rasanya juga nonjok. Langsung sini. Fresh. Ikannya fresh. Juicy dagingnya ya. Ini teknik pembakaran yang luar biasa nih, Neng. Tapi tetap lembut. Dan gak nimbulin gosong-gosong gitu ya, Kang? Ke situ, satu lagi. Gurih-gurih manis. Ini lebih buat anak-anak. Ada proses karamelisasi. Ini sekarang jadi lebih ke gurih manis. Manis, manis, lebih manis. Dan di sini dimanjakan dengan berbagai macam sambal. Minum yuk. Yuk. Kita ngobrol yuk. Yuk. Mohon maaf, Om. Ya. Namanya siapa, Om? Irwan. Om Irwan? Oh, iya. Kan saya pernah mendengar kabar bahwa di sini adalah khas semua tentang Makassar, nih, Om. Ya. Om asal dari sana juga pasti, Om, ya. Semuanya berarti otentik, berotentik rasa Makassar semua, ya, Om, ya? Karena bagian timur itu emang tradisinya biasanya selalu makan ikan, ya, Om, ya. Betul. Saya pernah mendatangi beberapa tempat, Om. Ya. Khas dari Indonesia Timur juga, Om. Kadang mereka hanya mendatangkan sendiri ikan harus dari sana karena katanya rasa ikan di sini beda. Apakah betul, Om? Nah, ada sebagian yang datangkan dari sana. Ya. Contohnya yang mana, Om? Contoh kayak aji-aji sama kudu-kudu. Mana aji-aji, Om? Ya. Oh, ini sama ini dari sana langsung, ya. Om. Wah. Tadi kan Om bilang ini semua dari awal Om yang masak. Nah, jadi penasaran ini restoran udah berapa lama, Om? Ini saya tahun 1980 kita pertama buka. Ini, Om? Ya. Berarti sudah 38 tahun. Iya. Pangkep 33. Cekrek. 1, 2, 3. Oke, Bun. Oke, Bun. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Punya, 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 punya. Pangkep 33. Oh, berakhir di pangkep 33. Yep, berakhir juga pencarian makanan yang enak-enak kita. Ini nanti kita habiskan ya. Oh, jangan lupa, Kang. Tonton terus kita ada di sini sampai Jumat. Setiap jam 4:30 sore. Hanya di TV. Televisi masak kini. Dan yang belum nonton bisa lihat di YouTube ya. Langsung cus ke YouTube. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Kang. Oke, Food Harus Kornet. Iya, benar banget, Kang. Yang kalau begitu, Neng. Kita pamit ya. Yep, hidup emang punya, Kang. Bagaikan pohon tidak berbuah. 1, 2, 3. Hidup punya.